Sebelum hujan. Serahkan uang sah, tidak bisa lewat rekening lain. Pendidikan sudah menunggu saja. Oh gitu. Untung jadi, saja ini bapak dong sudah terlambat. Lagi 3 orang saja semua masuk pendidikan. Itu janjinya. Waktu itu dia berkata bahwa ini nanti ini kasih uang kalau dia tidak lolos uang dikembalikan. Sampai saat ini kami minta malah dicaci maki lewat WA, baik pun lewat telepon.